Assalamualaikum. Kita nak memperbetulkan satu statement yang telah dikeluarkan oleh portal berita Malaysia Kini yang tidak bertanggungjawab, yang cuba mengganggu-gugat apa jua yang sedang berlaku dalam politik negara ini, yang mengatakan statement yang telah dikeluarkan oleh Ketua Perangai UMNO yang mengatakan menyokong parti DAP sebagai kerajaan. Jadi hari ini kita dengar sendiri daripada tubuh badan Ketua Perangai UMNO Malaysia. Kenyataan tersebut sangat tidak benar sama sekali. UMNO konsisten, kita menolak sebarang kerjasama dengan parti DAP dan mana-mana pemimpin yang bersekongkol di DAP. Itu mutamat, konsisten tidak pernah berubah. UMNO tolak DAP. Kita konsisten tolak kerjasama dengan rejim Pakatan Harapan, terutama yang ada kaitan dengan puak-puak DAP. Jadi, kita doa yang terbaik. Kita mohon seluruh rakyat Malaysia kekal tenang. Kita tunggu sehingga keputusan sebentar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.